Okay, yang first step, yang ini dispenser macam mana, buka air lah, cuci mesin. Yang sini ada dua lubang. Ini lubang untuk air panasnya, jangan buka ini. Yang buka ini. Kita tengok ada buquit. Buka kedua ni punya buquit. Tengok sini, kepi ada dua, kekan. Dan sabuk, diamnya ini sudah boleh masuk. Dan tengok kami ada body use pair punya tip. Yang ini tip untuk air masuk yang you pasang masuk dalam. Yang ini connect peti, ini sinki punya air, body air masuknya. Dan sampai akar, sini buka. You boleh tengok ada empat filter di sini. Ini air masuk punya tempat sampai jalan. Sampai sini, dia air masuk dispenser. You tengok ini bukit, you kedua. Sama juga ketan ini. Tarik ni punya tiup keluar. Dan you boleh tengok ini ada satu lubang. You cari tiup. Pagi ni yang sini masuk. Dan you pergi buka ini air. Pagi dia masuk cuci filter 15 minit. Sampai yang punya air 15 minit jadi bersih. Buka kedua. Yang ini pasang balik. Sampai lalang. Mesel dia punya ini tubes masuk lalang. Kala-kala dia boleh leaking air. Masuk balik ini bukit. Tutup. Pergi depan sini ada tiga air. Ketan ini sejuk sampai ada air keluar. Sudah okey. Ini run normal sampai ada air keluar. Sudah okey. Panas sama juga sampai ada air keluar. Semua siap. Sudah okey. Tengok belakang balik. Sini ada dua switch. Baru buka power. Kalau air jangan buka dulu. Ini mesin boleh bakar.